Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini karena suaranya bergema, saya coba ngomong pelan-pelan saja. Oke? Yang saya hormati kepala desa yang kita cintai, ya, Ibu Retno, ya. Kemudian yang saya hormati Ketua DPD Asosiasi Guru PAII Kabupaten Purbalingga. Ini PAII Pendidikan Pengajar Agama Islam Indonesia, ya, Purbalingga, Dr. Prianto SPD MPD. Mana dia bapaknya? Oh, padahal besar badannya, kelihatan. Yang saya hormati Ketua MGMP dan KKG SD SMP SMA SMK yang saya banggakan juga Pak Maful Hidayat, Pak Pariono, Pak Suyanto, Abdul Zain, ada semua ya. Iya. Dan Bapak Ibu semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya didampingi oleh Deputi Sekretariat Jenderal MPR RI Bapak Hentoro Cahyono, ya. Beliau ini masih jaksa, ini kok turun terus, jaksa aktif, ya. Sudah dua kali jadi Kajari dan sekarang ditugaskan menjadi Deputi Kesekjenan MPR Republik Indonesia. Saya juga didampingi oleh staf khusus, ya, Ketua MPR Brigjen Polisi Putu Sedade, ya. Beliau adalah seorang reserse yang diberi tugas sekarang menjadi penasehat keamanan dan pertahanan serta hukum saya. Kalau Pak Cahyono ini deputi, saya dapat tiga staf khusus, satu bidang politik, hukum, dan keamanan. Silakan duduk. Kedatangan saya hari ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional saya sebagai Ketua MPR. Salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi 4 pilar. Selain memberhentikan dan mengangkat presiden, ya, memilih presiden dalam masa jabatan karena presiden berhalangan tetap, maka MPR memilih dan menetapkan pengganti presiden yang baru. Mana dia? Bisa. Mic yang biasa ada nggak? Ini hilang-hilang. Sampai nggak? Mic-nya lemas, belum makan kali ya. Tes. Tes, tes. Halo. Tes. Ya. Tugas MPR, ya, selain memberhentikan dan mengangkat presiden, ya, juga memilih dan menetapkan presiden dalam masa jabatan yang sedang berjalan kalau presiden berhalangan tetap, ya. MPR tidak lagi memilih presiden dalam keadaan biasa, artinya pemilihan presiden sudah disepakati, dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi tugas MPR adalah selain memilih, menetapkan, memberhentikan, ya, mengangkat, juga yang tidak kalah pentingnya adalah bisa merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas lainnya lagi adalah melakukan pemantapan sosialisasi 4 pilar. Pertanyaannya kan kenapa? Kan begitu, Bu, ya?
Ya, karena pasca reformasi setelah pendidikan pelajaran Pancasila BP7 dibubarkan, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, baru kita mulai lagi tahun 2022 berdasarkan peraturan presiden, ya. Baru kita mulai kembali dan dibentuk lagi BPIP seperti dulu kurang lebih BP7-nya. Karena kita lihat banyak berbagai peristiwa yang tidak mengenakan bagi bangsa ini, ya. Potensi perpecahannya begitu kuat, begitu pelajaran Pancasila nilai kebangsaan tidak lagi disadari, ya, dipahami, dihayati oleh anak-anak kita. Ya. Lalu muncullah berbagai persoalan, bom bunuh diri, ya, kemudian pemahaman agama yang sempit, melahirkan terorisme, kekerasan, dan seterusnya. Dan dilalah yang disalahkan adalah rata-rata umat Islam, betul? Nah, inilah PR kita, ya. Padahal paham-paham radikalisme, terorisme itu tidak hanya masuk ke agama Islam, masuk juga ke agama-agama yang lain. Dari ribuan agama di dunia yang dianut oleh 8 miliar lebih penduduk dunia, yang diakui di Indonesia ini hanya 6. Ya. Masuk juga melalui agama-agama selain Islam, masuk ke Protestan, ya, masuk ke Katolik, masuk ke Buddha, Hindu, Konghucu. Teman-teman saya di Bali, Pak Putus Dana ini juga risau karena ada ajaran baru yang masuk, ya, mulai menggeser kebiasaan tata cara sembahyang, ya, di Bali, tata cara budaya yang sudah selama ini puluhan tahun dianut, mulai ada upaya-upaya penggeseran dan upaya pemecah belah di umat agama Hindu di sana. Jadi semua agama sama. Ya. Ada upaya-upaya untuk mempersempit pemahaman agama yang dianut oleh bangsa kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, coba dimasukin lagi. Nah, inilah pasca reformasi, ya, mulailah muncul gerakan-gerakan yang kemudian menimbulkan kekerasan dan teror, dimulai dari bom Bali, masih ingat? Ya, kemudian bom di beberapa daerah dan terakhir di Jawa Timur, tepatnya di depan markas besar Polda Jawa Timur, Surabaya, yang melibatkan suami, istri, dan dua anaknya. Lalu menyusul lagi di Ujung Pandang. Nah, berbagai peristiwa ini berdasarkan hasil pemeriksaan Densus 88 yang telah menangkap 600 lebih pelaku tindak terorisme ini, didapatkanlah bahwa mereka di brainwash dengan pemahaman agama yang sempit. Ya. Padahal kita meyakini tidak ada agama satupun di dunia ini yang mengajarkan kekerasan, yang menyebarkan kebencian. Bahkan di agama kita, ya, bunuh diri adalah perbuatan yang sangat dikutuk dan haram hukumnya. Dosa besar dosanya, betul? Ya. Apalagi membunuh orang. Oke? Okay? Ya. Inilah yang terjadi, 63% guru memiliki intoleran terhadap agama lain. Saya yakin nggak ada di sini. Ya. Kemudian 3% anggota TNI terpapar ekstremisme. Ya. Ini bukan kata saya, ini hasil penelitian, kajian dari Kementerian Pertahanan yang ketika itu menterinya adalah Jenderal TNI Angkatan Darat Ria Mizat Triakudu. 19,4% PNS tidak setuju Pancasila. 18% mahasiswa hari ini mengatakan Pancasila tidak penting lagi. Kemudian 36,5% mahasiswa kampus Islam setuju khilafah, 7 kampus besar terpapar ekstremisme agama. Ini semua berdasarkan survei. Nah, pertanyaan saya adalah apa sebetulnya yang terjadi dengan bangsa kita? Padahal kita sudah sama-sama berjuang,
Islam, Kristen, ya, suku-suku yang lain, Jawa, Maluku, Cina, kita berjuang bersama-sama untuk memerdekakan bangsa ini, mengusir penjajah. Dan sekarang kemerdekaan sudah kita raih dan sudah seharusnya kita memeliharanya dengan baik, menikmatinya dalam kehidupan kedamaian, sehingga kita bisa mewariskan kepada anak cucu kelak kita dalam keadaan yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Inilah yang terjadi pasca reformasi. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.